Hai semuanya, kali ini saya akan bermain One Punch Man The Strongest, dan kali ini teman-teman saya akan melakukan upgrade untuk hero Atomic Samurai, di mana saya akan membuka sigil kedua dan juga sigil ketiga untuk hero Atomic Samurai. Memang sih hero Atomic ini mungkin bukan hero yang digunakan sepanjang masa, tapi karena masih menunggu Gyoro akan datang itu mungkin sampai di bulan keempat, jadi itu masih lama. Jadi alangkah baiknya saya akan melakukan open sigil ya teman-teman. Dan di sini saya kekurangan star, teman-teman. Untuk kekurangan star saya bisa mengambil di supply depot. Di sini saya akan menukarkan 5 saja, karena juga saya berencana untuk membuka sigil dari hero monster Kabuto, teman-teman. Jadi untuk attack-nya saya akan tambahkan hanya sigil attack. Dan untuk sigil defense-nya, teman-teman, pada hero Atomic ini saya akan tambahkan untuk ultimate resistance increase saja, teman-teman. Dan hanya itu yang level 4. Dan berikutnya saya akan buka untuk sigil dari Kabuto. Jadi Kabuto ini merupakan hero monster yang sangat bagus, yang bisa kita tingkatkan sampai akhir. Dan setelah itu kita akan limit breed untuk hero Kabuto, teman-teman. Kenapa? Karena memang Kabuto ini bisa kita gunakan sepanjang masa, teman-teman. Jadi tidak ada salahnya kita limit breed. Lalu setelah itu kita bisa melakukan awaken atau meningkatkan star ungu, teman-teman, untuk monster Kabuto ini. Teman-teman jangan lupa juga untuk melakukan awakening trial dan juga mengambil quest harian dalam core power chestnya. Setelah itu teman-teman, untuk mendapat core power chest teman-teman juga bisa mendapatkannya di hero backup pada bagian penukaran. Teman-teman ini setiap 12 kali teman-teman akan di reset, karena di sini saya hanya membutuhkan monster, jadi saya hanya menukarkan pada monster saja. Wow, ternyata masih belum bisa full ya teman-teman. Memang membutuhkan banyak sekali core power ketika kita hanya mengupgrade sampai ke bintang 3. Dan berikutnya teman-teman, kalau kita melihat kita bisa membuka pada peak arena, kita bisa mengambil orange shard ya teman-teman, untuk mendapatkan buff gear yang berwarna orange. Dan ini akan di refresh setiap minggu, jadi kita wajib menukarkan ini. Dan kita langsung saja gabungkan dan kita lihat item apa atau buff gear apa yang akan saya dapatkan. Semoga saja itu bagus. Wow, saya mendapatkan Esper dan attack 5%, dan itu sangat bagus untuk hero Tatsumaki yang saya punya. Karena hero Esper merupakan hero yang sangat digunakan pada saat core Gyoro, teman-teman. Jadi kita bisa melakukan transform saja. Dan satu hal lagi, untuk essentialnya lebih baik teman-teman melakukan hanya pada buff gear yang berwarna orange ya teman-teman. Karena untuk menghemat star essential juga. Setelah semua selesai, kita bisa menuju ke mil ya teman-teman. Di sini mil saya ada 29. Sebelumnya itu adalah tabungan untuk diamond saya. Jadi mungkin ini sekedar tips saja, kalau teman-teman mempunyai diamond setiap hari, teman-teman bisa diamkan saja di mil itu, agar kalau teman-teman membutuhkan, teman-teman bisa mengambilnya langsung, teman-teman. Hal ini juga untuk menghemat diamond yang saya punya, dan saya hanya mengambil sampai 8000 diamond saja, agar saya bisa memanage diamond yang saya pakai untuk digunakan membeli black ticket, teman-teman, ataupun limited voucher. Dan berikutnya kita akan tes ke arena. Oke, di arena kita akan melawan teman klub saya yang bernama Gov. Dia mempunyai 3 hero limited. Wow, dia memakai kombinasi dari Sobimen dan juga Garou, teman-teman. Memang pada saat sekarang, sebelum Gyoro itu muncul, kombinasi dari Sobimen dan Garou itu sangat-sangat efektif, teman-teman. Saya tidak tahu apakah saya bisa menang atau tidak, tapi kita lihat saja. Oke, apakah saya bisa membunuh Garou? Semoga saja bisa. Wow, Garou sangat susah dijangkau. Dan kalau kita lihat, oke, Garounya sepertinya sudah unyielding ya teman-teman.
Wow, aman mas saya sudah mati dan kesempatan saya untuk membunuh Garo itu sangat-sangat tidak ada, teman-teman, atau sangat kecil. Apakah saya akan kalah? Mungkin jika saya akan kalah, saya akan coba uji coba untuk mengganti amai mas saya di atas, teman-teman, agar amai mas saya bisa membunuh Garo terlebih dahulu. Karena memang kalau kita melawan musuh dengan kombinasi zombie man dan juga Garo, sebaiknya kita mengincar Garo-nya terlebih dahulu selama pasukan kita kuat untuk menahan serangan dari musuh, teman-teman. Dengan kata lain, kita harus mempunyai darah yang cukup banyak dan juga defense yang tebal. Wow, sepertinya saya kalah di pertandingan yang pertama. Dan mari kita tukar pemainnya. Jadi kita taruh Amai Mas di atas dan kita lihat. Oke, di pertandingan kedua, kalau kita lihat, bisakah saya membunuh Garo itu atau tidak? Wow, memang sih perbedaan BP kita cukup jauh, 1 juta lebih. Tapi karena musuh mempunyai 3 hero limited dan juga ada kombinasi dari zombie man dan Garo, itulah alasan kenapa di pertandingan pertama saya kalah. Dan kita lihat, seharusnya sih di putaran kedua Garo itu pasti mati, teman-teman. Karena memang semua hero ataupun monster yang mempunyai kemampuan follow up itu sangat merepotkan dan kita harus bunuh terlebih dahulu. Dan untuk sampai saat ini, untuk hero limited yang mempunyai kemampuan follow up hanyalah Garo dan Flashy Flash. Wow, seperti yang di pertandingan kedua, sebenarnya saya bisa menang karena Garo itu berhasil dihabisi. Dan itu cukup bagus. Wow, memang cara ini cukup efektif ketika kita melawan kombinasi antara zombie man dan juga Garo. Selama dengan syarat kita mempunyai HP dan defense yang cukup ya, teman-teman. Baiklah, mari kita lanjutkan ke pertandingan berikutnya. Di pertandingan berikutnya kita akan melawan orang Thailand. Dia mempunyai Glory Bus dan juga Garo, teman-teman. Sebetulnya kalau boleh jujur, teman-teman, orang Thailand ini selalu berada di top 8 besar di turnamen, tapi di monster turnamen, teman-teman, karena dia mempunyai Glory Bus dan juga Kabuto, teman-teman. Kita lihat saja apakah saya bisa menang. Oke. Wow, darah saya berkurang dengan cepat. Sepertinya itu efek akibat dari poison dari Koribas dan juga efek dari damage refleksinya Kabuto, teman-teman. Itulah alasan kenapa darah saya bisa berkurang dengan cepat meskipun tidak dihit ya, teman-teman. Wow, memang kalau teman-teman punya Koribas juga Kabuto itu bisa menjadi satu kombinasi yang sangat bagus untuk digunakan. Dan apalagi itu sama-sama di tingkat monster, teman-teman. Dan berikutnya kita akan melawan teman klub saya yang bernama Sadness. Wow, Sky King-nya hanya level 5 saja. Sepertinya saya Sky King ini atau Sadness ini hanya mengandalkan Sky Effect pasif dari Sky King dan energi saya di blok, teman-teman. Wow. Baiklah, kita lihat apakah saya bisa survive. By the way, Sadness ini merupakan pemain yang cukup kuat dan dia memfokuskan untuk mengembangkannya di tingkat monster saja, teman-teman. Kalau saja dia mendapatkan hero zombie man, dapat dipastikan dia menjadi player yang sangat-sangat kuat. Tapi sebenarnya saya cukup beruntung karena saya mempunyai zombie man di mana zombie man mempunyai kemampuan healing setiap saat. Itulah yang membuat darah saya bisa lebih banyak daripada darah dari Sadness ini. Wow, Kabutonya masih hidup dan super olahnya masih bertahan. Sepertinya darah dari Sadness ini sangatlah tinggi. Dan seperti yang di pertandingan keempat, dapat dipastikan saya menang, teman-teman. Kenapa? Karena memang Sadness ini dia mempunyai zombie man dan saya mempunyai zombie man, sehingga saya cukup beruntung dan saya dibantu karena adanya hero zombie man. Dan berikutnya kita akan melawan orang yang bernama LG Kamuti. Baiklah, dia mempunyai kombinasi antara zombie man dan juga Garo. Kalau kita lihat, wow, tank top masternya sudah mempunyai skill ultimate. Dan lagi-lagi
pada awalnya saya bilang ketika kita melawan Sobimen dan juga Garou, kalau sebaiknya kita membunuh Garou terlebih dahulu, teman. Tapi ketika Garou-nya ditaruh di depan tuh sangat susah untuk membunuhnya. Kenapa? Karena membunuh Garou di depan sangat susah, ketika Garou ditaruh di belakang tuh sangat mudah untuk dibunuh oleh hero single target, teman-teman, seperti Amaimas dan juga Puri-Puri. Tapi sih kalau ditaruh di depan, kemungkinan besar untuk membunuh hero Garou ini mungkin harus didukung dengan kemampuan hero ataupun monster yang mempunyai kemampuan follow up, dan juga hero ataupun monster yang mempunyai kemampuan serangan satu baris, teman-teman, atau raw attack. Sedangkan pasukan yang saya gunakan tidak ada hero yang mempunyai kemampuan follow up kecuali Atomic. Dan juga saya tidak mempunyai kemampuan attack row atau monster pun hero yang mempunyai attack satu baris, sehingga di pertandingan kelima ini saya mengalami kekalahan. Dan tiket sudah habis, jadi saya tidak bisa mencoba untuk mengatur ulang pasukan yang saya punya. Wow, sangat disayangkan saya kalah karena Garou ditaruh di depan. Oke, jadi saya rasa cukup sekian untuk hari ini. See you in the next time and God bless you.